Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca kitab syahadat di halaman yang ke-103. Ya, kekeliruan orang yang menyimpang dalam menafsirkan La ilaha illallah. Kekeliruan ini berakar pada apa? Kekeliruan dalam menafsirkan apa? Ilah. Ya, jadi kekeliruannya itu berakar pada kekeliruan dalam menafsirkan kata ilah, di mana orang pertama atau golongan pertama pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari yang menafsirkan ilah di situ adalah apa? Al-Qadir alal ikhtira, yang mampu untuk mencipta. Sehingga la ilaha illallah maknanya la qadir alal ikhtira illallah, tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari tafsir ini, siapapun yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala selama dia masih meyakini bahwa tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah, maka dia masih ahlu la ilaha illallah. Dia masih orang yang memiliki la ilaha illallah, bukan musyrik. Bukan musyrik. Ya. Tapi ini perlu perincian sebenarnya. Ketika Syekh mengatakan di halaman 103, fa innahu la yakunu musyrikan. Ya, yalzam min hadza tafsir fa innahu la yakunu musyrikan. Fa innahu la yakunu musyrikan. Ini fil batin. Maksudnya fil batin, maka ia tidak jadi musyrik secara batin. Adapun secara zahir, Asy'ariyah menghukumi bahwa pelaku kesyirikan akbar itu musyrik. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Qur'an memvonis mereka musyrik. Tetapi secara batin boleh jadi orang yang melakukan, orang musyrik secara zahir itu secara batinnya boleh jadi dia wali min auliyailah. Asy'ariyah begitu ya. Jadi antum tambahin itu fa innahu la yakunu musyrikan batinan ay fil batin. Fa innahu la yakunu musyrikan fil batin. Amma dhahir fa huwa musyrik inda al-Asy'ariyah wa inda jami'il firaq illa ghulat Jahmiyah. Ya, orang yang melakukan syirik akbar itu menurut Asy'ariyah dan menurut semua sekte yang mengaku Islam, maka itu adalah musyrik kecuali menurut ghulat Jahmiyah. Kecuali menurut apa? Ghulat Jahmiyah. Menurut Murji'ah ekstrim. Ya. Tafsir tsani, penafsiran yang kedua yang keliru. La mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftaqiran ilaihi kullu man ada illallah. Tidak ada yang tidak membutuhkan. Mustaghniyan mana apa? Al-ihtaj. Tidak membutuhkan. Tidak ada yang tidak membutuhkan apapun selain dirinya. Wa muftaqiran ilaihi kullu ma'ada. Sama maknanya. Tidak ada yang apa? Membutuhkan kepada selainnya illallahu, kecuali Allah. Tidak ada yang membutuhkan kepada apapun selain dirinya, selain dirinya. Tidak ada yang membutuhkan apapun selain dia kecuali Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak membutuhkan kepada selainnya kecuali Allah. Ya gitu, sampai belepotan. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tidak membutuhkan kepada selainnya kecuali Allah. Muftaqiran, dan tidak ada yang butuh, tidak ada yang dibutuhkan, dan tidak ada yang dibutuhkan oleh selainnya. Muftaqiran ilaih, yang tidak ada yang dibutuhkan oleh selainnya kecuali Allah. Paham?
La mustaghnian an kulli ma siwah, tidak ada sesuatu pun yang tidak membutuhkan kepada selainnya kecuali Allah. Wa la muftaqirun ilaihi kullu man adahu illallah, dan tidak ada yang apa tadi dibutuhkan oleh selainnya kecuali Allah. Ashabu hadza tafsir, orang-orang yang menafsirkan seperti ini, fassarul ilah, mereka menafsirkan ilah bil mustaghni an kulli ma siwa. Ilah itu adalah yang tidak butuh kepada selainnya. Wal muftaqir ilaih kullu man ada, dan yang dibutuhkan oleh selainnya. Ya. Ilah itu adalah as-samad. Apa arti as-samad? As-samad ini artinya yang tidak butuh kepada selainnya tetapi dibutuhkan oleh selainnya. Tidak ada yang tidak butuh kepada selainnya, justru dibutuhkan oleh setiap yang lainnya kecuali Allah. Itu benar apa enggak kalimat itu? Kalimat itu benar enggak? Iya benar. Sama dengan yang kemarin. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Benar enggak kalimat itu? Benar. Tetapi bukan itu tafsir la ilaha illallah. Ya. Ja'a fi matni Ummil Barahin. Disebutkan dalam matan kitab Ummul Barahin Sanusiyah, kitab apa? Asy'ariyah. Makna uluhiyah, pengertian uluhiyah, istighna'ul ilahi, ilah itu tidak butuh angkul lima siwahu, kepada apa saja selainnya. Ilah itu tidak butuh kepada apa saja yang lain. Waftiqaru kulli ma adahu ilaihi, sebaliknya justru ya dibutuhkan oleh apa saja selain dirinya. Fa makna la ilaha illallah, jadi makna la ilaha illallah la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu man adahu illallah ta'ala. Tidak ada yang tidak butuh kepada selainnya, justru dibutuhkan oleh setiap yang lainnya kecuali Allah. Umat bersyukurlah. Ya. Pusing ini. Wa tajduru isyaratu hahuna. Perlu diingatkan di sini, perlu dicatat di sini. Ya anasanusi, bahwa sanusi fi syarhihi, di dalam syarahnya alamatnihi, dalam syarah matan tadi Ummul Barahin, qabla mawdhi' as-sabiq bi safahat, sebelum menyebutkan definisi ilah tadi dengan yang tidak membutuhkan kepada selainnya justru dibutuhkan oleh yang lainnya, ya, beberapa halaman sebelumnya bi safahat, berapa halaman sebelumnya, keadaan yusib al-haq, sebenarnya udah hampir ya menepati kebenaran, udah hampir ya menepati kebenaran dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Inama fassara al-ilaha bil ma'budi bihaq, ketika sanusi menafsirkan menafsirkan ilah sebagai al-ma'bud bil haq, sebagai yang diibadahi dengan benar. Wa fassara kalimat tauhid, dan ia menafsirkan kalimat tauhid bila mustahiqqal al-ubudiyyati lahu mawjudan fil wujudi illa al-fard alladhi huwa khaliqul 'alami jalla jalaluhu. Masyaallah. Ya, tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah. Ya, tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah. Mawjudan fil wujud, ya, yang ada di alam ini, yang ada di alam nyata ini, illal fardul ladzi huwa, kecuali al-fard yang Maha Esa, alladzi khaliqul 'alam, yang ia itu adalah pencipta seluruh makhluk. Kata Syekh Saleh di catatan kaki nomor 1, la a'lamu dalilan, aku tidak mengetahui adanya dalil yasihu ala tasmiyatillah subhanahu bil fardi, yang mengesahkan, yang membolehkan penamaan Allah itu dengan nama al-fard. Ya, unik. Orang-orang ahlul kalam, ahlul filsafat, ya, termasuk Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka itu menolak
Ahlu sunnah yang menamai Allah, mensifati Allah dengan nama atau sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran ataupun Rasulullah tetapkan dalam sunnah yang sahih. Tapi mereka sendiri menetapkan nama bagi Allah, sifat bagi Allah dari luar Quran dan sunnah. Iya kan? Iya. Allah ditetapkan namanya Al-Fard. Dah dalam Al-Quran ataupun sunnah Al-Fard. Lakinahu ada. Jadi sebenarnya hampir menepati kebenaran Sanusi ini dalam Umul Barohin beberapa halaman sebelum menyebutkan definisi ilah, yaitu tidak ada yang apa, tidak butuh kepada selainnya atau justru dibutuhkan. Oleh yang lainnya kecuali Allah. Sebelum berapa halaman sebelumnya hampir benar. Lakinahu ada, tapi sayangnya dia balik lagi. Wastadhara kemudian menguatkan, merojihkan pendapat anal makna al-aqrab lil ilah, bahwa makna ilah yang lebih tepat huwal mustaghni an kulli ma siwa wal muftaqiru ilaihi kullu man ada kullu ma ada. Ilah itu adalah al-mustaghni an kulli ma siwa, yang tidak butuh kepada apa saja selainnya, justru dibutuhkan oleh siapa apa saja selainnya. Waja'ala hadza aslan lil ma'nal awal, kemudian ia menetapkan bahwa makna yang kedua ini adalah merupakan induk atau akar dari makna yang pertama. Jadi makna la ma'budu hakun illallah. Kenapa? La ma'budu hakun illallah. Kenapa? La ma'budu hakun illallah. Karena tidak ada yang tidak butuh kepada selainnya, justru dibutuhkan oleh selainnya kecuali Allah, katanya begitu. Ya kalau masalah kenapa-kenapa kan banyak. Ya kan? Tapi kenapa itu kan bukan pengertian, bukan tafsirnya la ilaha illallah. Ya, coba kamu antum ditanya. Ya, antum ditanya, apa definisi makan? Apa definisi makan? Definisi makan. Jawab definisi makan. Ya, memasukkan benda asing ke dalam mulut kemudian menelannya. Ya. Apa mengunyah termasuk definisi makan? Tidak. Memasukkan benda asing ke dalam mulut kemudian menelannya. Ya. Ini definisi makan. Terus ditanya, "Kenapa kamu makan?" Karena lapar. Oh, berarti makan itu definisinya lapar, benar enggak? Salah kan? Sanusi dalam Umul Barohin begitu. Apa itu pengertiannya la ilaha illallah? La ma'budah, la mustahiqqa lil ubudiyyati lahu mawjudan fil wujudi illa al-fardhu alladhi huwa khaliqul alam. Tidak ada yang berhak diibadahi di alam nyata ini kecuali yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu. Kenapa yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu itu dia berhak diibadahi? Kenapa? Karena dia adalah yang tidak membutuhkan kepada siapapun selainnya, justru selainnya butuh kepada dia. Jadi definisi la ilaha illallah apa? Tidak ada yang tidak butuh kepada selainnya, justru dibutuhkan oleh selainnya kecuali dia. Kan sama itu. Apa definisi makan? Memasukkan benda asing ke mulut kemudian menelannya. Kenapa makan? Karena lapar. Oh, berarti definisi makan adalah lapar. Kan salah. Ya. Proses penerjemahan, pemaknaan sebuah kata yang salah. Ya. Kalau ilmunya, belajarnya ilmunya apa ya? Filsafat ilmu, filsafat ilmu. Ya. Filsafat ilmu. Ya. Dasar-dasar meletakkan sebuah definisi. Ala anna min ulama al-Asy'ari al-mutaakhirin. Hanya saja ada ulama al-Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah mutaakhirin belakangan, man hawala, yang berusaha at-taufiq untuk mengkompromikan baina ta'rifain, antara dua definisi. Bi anna ma'nal haqiqi li syahadat tauhid, bahwa makna yang sebenarnya dari syahadat tauhid itu adalah la ma'budu bihaqqin fil waqi' ay fil wujud illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar dalam alam nyata ini kecuali Allah. Tidak ada yang diibadai dengan benar, ya, dalam wujud ini kecuali Allah. Wa ma tafsiruha bi, adapun penafsiran
La ilaha illallah sebagai la mustaghni an kulli ma siwa wa muftakhiran ilaihi kullu ma adaw ilallah. Tidak ada yang tidak butuh kepada selainnya, justru selainnya butuh kepadanya kecuali Allah. Fahuwa tafsirun bi tariqil luzum. Maka itu penafsiran, ya. Penafsiran bi tariqil luzum. Penafsiran dengan konsekuensinya. Menafsirkan sesuatu dengan konsekuensinya. Ini namanya mengkompromikan. Tapi bisa enggak makan didefinisikan dengan lapar? Karena konsekuensi dari makan itu adalah lapar. Hah? Hah, mana penafsiran dengan konsekuensi? Cuma lihat masjid, bangunan masjid ini. Ya kan? Susunan batu bata dan bahan-bahan material disusun sedemikian rupa dengan ukuran dan takaran tertentu, ya, sehingga berdiri sebuah bangunan masjid untuk sholat, ya. Konsekuensi dari masjid itu berarti ada yang membangun, ada tukang-tukang dan kuli-kuli yang membangun masjid. Penafsiran masjid dengan konsekuensinya di masjid itu adalah kuli dan tukang itu, bener gak? Ya, penafsirannya begitu. Mereka hanya bermain-main kata doang, ya. Makanya disebut ahlul kalam. Wa yabdu anna hadhihi al-khutwah at-tawdhihiyyah lam takun kafiyatan. Tapi kelihatan sekali usaha untuk mengkompromikan ini tidak tepat. Ya, lam takun kafiyatan ini tidak tepat. Litasyihil khata, untuk memperbaiki kekeliruan alladzi tarattaba ala hadza tafsir, yang menjadi konsekuensi akibat dari tafsir tadi. Inna hadzal ma'na alladzi qila innahu ma'na lazim, sebab makna yang disebut-sebut sebagai makna lazim, disebut-sebut sebagai makna konsekuensi, yaitu apa? Tidak ada yang tidak butuh kepada selainnya, justru selainnya butuh kepadanya kecuali Allah. Adha huwa ra'ij, tetap ia menjadi apa? Ar-ra'ij lada aktsarihim. Ya, tetap ia menjadi makna yang viral di mayoritas mereka. Ya, jadi makna yang viral di mayoritas mereka itu ini. Ya, di mayoritas Asy'ariyah mutaakhirin itu ini. Kalau Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah generasi awal, penafsirannya la ilaha illallah seperti yang disebutkan di tafsiran yang pertama. Laqad ikhtara illallah, tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Kalau Asy'ariyah mutaakhirin, Asy'ariyah belakangan ini, kebanyakan mereka tafsir yang viral di kebanyakan mereka, tafsir ra'id, tafsir yang viral di kebanyakan mereka ini, ya, la mustaghnian an kulli ma siwa wa muftakhiran ilahi kullu ma siwa illa illallah, ya illallah. Tidak ada yang tidak butuh kepada selainnya, justru yang lainnya semuanya butuh kepadanya kecuali Allah. Ini tafsir Asy'ariyah mutaakhir. Wal makna al-haqiqi, sedangkan makna yang sebenarnya, makna hakiki yaitu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, ya. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah, al-mutabiq ghairu ma'rufin dahum. Ini tidak dikenal di kalangan mereka. Tidak dikenal di kalangan mereka. Enggak. Apalagi viral aja tidak dikenali aja enggak. Ya, jarang orang Asy'ariyah menafsirkan la ilallah dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah. Yaqdah zinada hadzal rawaj lil makna lazim dzakar ribat alwathiq alladzi tanama fil qurun almutaakhirah bain asy'ariyah wasufiyah. Wallahu a'lam. Ya, realita ini, ya, mengkritisi, ya, sandaran yang menjadikan viral makna konsekuensi ini, ya, hubungan erat antara dalam kurun mutaakhirah, hubungan erat di generasi-generasi belakangan antara Bainul Asy'ariyah was Sufiyah, antara Asy'ariyah dan Sufiyah. Ini kan bahwa penafsiran yang kedua Asy'ariyah ini ada hubungan erat dengan Sufiyah. Ya. Wal maksud ana qaum qallatu. Ya, intinya di sini bahwa mereka ini mencampur adukkan bainar rabb wal ilah, antara ar-rabb dan ilah. Fa fassaru ilah bir rabb. Mereka menafsirkan ilah dengan rabb.
Mereka menafsirkan ilah dengan rob. Kemudian mereka menuduh Muhammad bin Abdul Wahab yang menafsirkan rob dengan ilah. Di usul salah satu Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Warrabbu huwal ma'bud. Warrabbu huwal ma'bud. Idza qila laka man rabbuka? Faqul rabbi Allah. Ya, alladzi khalaqani. Ya. Alladzi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi. Wadalil qul ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian setelah itu idza qila laka, ya. Apa namanya? Kalau kamu ditanya apa? Bima arafta rabbak? Bagaimana kamu mengenali Rabbmu? Kemudian sebutkan dalilnya, ayat-ayat itu bi ayatihi bi makhluqati wa ayatihi. Ya, dan seterusnya. Kemudian ayatnya kemudian dikatakan apa? War rabbu wal ma'budu. Dan Rabb huwal ma'budu. Apa maknanya? Kemudian dia bawakan maknanya war rabbu wal ma'budu apa? Ya, kemudian dia bawakan ayat, kemudian qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, apa al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Ini makna rabbu wal ma'bud. Ai ar-rabbu huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya. Mereka spot ambil sepotong aja mereka. Rabbu wal ma'bud. Wala syakka anil ilah al-haq. Tidak diragukan lagi bahwa ilah yang hak huwa Allah Subhanahu. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwal qadir ala kulli syai'. Yang maha mampu atas segala sesuatu. Min dzalika anal qadir, anahul qadir al-ikhtira'il a'yan. Di antara kemahamampuannya Allah Subhanahu wa taala, Allah maha mampu untuk menciptakan benda-benda. Wal mustaghni an kulli ma siwa, dan di antara ya kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada selainnya. Wal muftakir ilaihi kullu ma ada, justru selainnya butuh kepada Allah. Fa hadza min khasaisil ilahil haq. Jadi inilah makna apa, inilah apa kekhususan yang dimiliki oleh ilahul haq, sifat khusus yang dimiliki oleh zat yang layak untuk diibadahi dan pantas untuk diibadahi. Kalau dia itu gak mampu untuk mencipta segala sesuatu, maka dia gak pantas untuk diibadahi. Kalau dia masih butuh kepada selainnya, dia gak pantas untuk diibadahi. Ya, fahuwa rabbu wahdahu wal ilah wahdahu fil haqiqah. Jadi Allah itu adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah. Wa huwa i'tiqadu ahli iman. Ini merupakan keyakinan ahli iman. Ya. Ya, kita meyakini bahwa apa? Allah itu maha mampu untuk mencipta segala sesuatu. Allah juga maha tidak butuh kepada selainnya, justru selainnya butuh kepadanya. Ya kan? Tapi bukan itu tafsir la ilaha illallah. Sama dengan tadi la khaliqa illallah, itu benar enggak? Kalimat itu benar. Ya, la hakima illallah, benar enggak? Kalimat itu benar. Tapi bukan itu. Ya, la muhyi wa la mumit illallah, benar enggak? Ya benar. Kalau ada orang menafsirkan la muhyi wa la mumit illallah, salah, ya kan? Menafsirkan la ilaha illallah dengan itu, ya kan? Salah. Ya. La raziqa illallah, benar apa enggak? Kalimat itu la raziqa illallah, benar apa enggak kalimat itu? Benar. Kalau ada orang menafsirkan apa tafsir la ilaha illallah, la raziqa illallah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ya. Ghaira anna alladzi la yasihu. Ya. Hanya saja tidak sah, tidak benar tafsir kalimat ilah mutlaqan birab. Ya, kalimat ilah itu ditafsirkan sebagai Rabb, ditafsirkan dengan Ar-Rabb, ya, mutlaqan dalam apa semua makna, dalam semua kalimat. Audhunna anna man iqtaqada anna Allah wa Rabb wahdah faqad iqtaqadahu al-ilah wahdahu la labud. Atau disangkakan, tidak benar juga kalau disangkakan, anna man iqtaqada anna Allah wa Rabb wahdah, bahwa siapa saja yang berkeyakinan bahwa Allah itu satu-satunya Rabb, faqad iqtaqadahu al-ilah al-ilah al-wahdah walabud. Berarti telah meyakini bahwa Allah itu ilah satu-satunya. Ya, mesti demikian, labu, mesti demikian. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Persangkaan ini benar enggak? Ya, menyangka bahwa
menyangka bahwa siapa saja yang meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb satu-satunya, berarti dia telah meyakini bahwa Allah itu ilah satu-satunya. Benar apa enggak? Tidak kan? Iya. Orang jahiliyah meyakini Allah itu Rabb satu-satunya enggak? Orang jahiliyah meyakini Allah itu Rabb satu-satunya enggak? Ana Rabb, Rabbul Alamin, pencipta dan pengatur. Ya. Iya kan? Orang jahiliyah meyakini Allah itu Rabb apa tidak? Iya. Wal insya'ata man khalaqas samawati wal ardha yaqulun Allah. Tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Ya. Tapi apa mereka meyakini bahwa Allah itu ilahul haq wahdahu, bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak diibadai? Tidak. Nah, sedangkan mereka mengatakan, ya, siapa saja yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Rabb, berarti dia telah meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah. Walabud. Ya, dan mesti begitu. Nah, tidak, tidak benar. Fa hadza dhannun fasid, ini prasangka yang keliru. Fa innal musyrikin al-awwalin, buktinya apa? Bukti bahwa ini prasangka yang keliru. Fa innal musyrikin al-awwalin, karena orang-orang musyrik generasi awal, taqadu anallahu war rabb. Mereka meyakini bahwa Allah itu Rabb. Al-Qadir al-Khaliq wahdahu, yang Maha mampu atas segala sesuatu, yang Maha mencipta segala sesuatu satu-satunya. Lakin lahum lam yaj'alul ilaha wahda. Tapi orang-orang musyrik generasi awal, musyrik jahiliyah, musyrikil awalin itu maksudnya musyrik jahiliyah. Al-awalin apa maknanya? Jahiliyah. Ya. Di mana sesungguhnya orang musyrik jahiliyah itu mereka meyakini bahwa Allah itu Rabb, Allah itu Maha mampu, Allah itu Maha memberi rezeki, Allah itu Maha pencipta satu-satunya. Lakin lahum lam yaj'alul ilaha wahda. Tapi mereka tidak pernah menetapkan Allah itu sebagai ilah satu-satunya. Makna ilah apa? Ma'bud, yang diibadahi satu-satunya. Wal khulasah ana tafsir ha'ulail mutakallimin lil ilah, kesimpulannya bahwa penafsiran ahlul kalam terhadap ilah, kata ilah, wa bina'u tafsir kalimat tauhid 'alai batil, kemudian membangun tafsir kalimat tauhid di atas tafsir ilah tadi adalah keliru. Jadi akar kekeliruan mereka menafsirkan la ilaha illallah itu ada pada apa? Kekeliruan mereka dalam menafsirkan apa? Ilah, dalam menafsirkan ilah. Wa mimman nabaha ala al-khata alladhi waqa'a fiha ula, di antara para ulama yang menyinggung kekeliruan, ya, yang mereka terjerumus di dalamnya ini, Syekh Sulaiman bin Abdullah, Syekh Sulaiman bin Abdullah penulis Taisir Azil Hamid. Syarah kitab tauhid. Haitsu qala rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan, fa in qila, kalau ada yang bertanya, qad tabayyana ma'na al-ilah wal ilahiyah. Sekarang sudah diketahui, apa diketahui dengan jelas, apa itu makna ilah dan apa itu makna ilahiyah. Famal jawabu an qauli man qal, sekarang bagaimana menjawab pertanyaan orang yang mengatakan bi anna ma'nal ilah al-qadir al-ikhtira wa nawadil ibara, bahwa ilah itu artinya yang Maha mampu untuk mencipta. Ya, atau ungkapan semisal ini, bagaimana menjawab? Telah diketahui dengan dalil Quran, sunnah dan ijma bahwa makna apa makna ilah dan ilahiyah. Ilahiyah itu ibadah, ilah itu al-ma'bud yang diibadahi. Sekarang bagaimana menjawab, ya, ulama-ulama yang mengatakan ilah itu maknanya al-qadir al-ikhtira, yang Maha mampu mencipta. Qila al-jawab min wajhain, kata beliau, ya, kita jawab dengan dua jawaban. Ya, nanti akan ditambahin jawaban yang berikut-berikutnya. Kita jawab dengan dua jawaban. Ahduhuma, jawaban pertama, anna hadza qaulun mubtada'un. Bahwa, ya, ilah didefinisikan sebagai yang Maha mampu untuk mencipta, ini adalah pendapat bid'ah. Pendapat yang bid'ah. La yu'raf ahadun qalahu minal ulama, tidak ada seorang pun ulama yang diketahui berpendapat seperti itu. Wala min a'immatil lughah, tidak pula pakar bahasa yang menafsirkan ilah dengan tafsiran itu. Tidak ada. Maka berarti dia bid'ah, menyelisih ijma. Menyelisih apa? Ijma. Wa kalamul ulama wa a'immatil lughah huwa ma'na ma dzakarna kama taqaddam. Ya, karena ucapan para ulama dan ucapan para ahli bahasa, pakar bahasa, ya, adalah apa yang telah kita sebutkan.
fayakunu hadzal qaul batilan, karena bid'ah, maka pendapat yang mengatakan ilah itu artinya al-qadir al-iqtira, yang mampu mencipta, itu batil, keliru. Tani, jawaban yang kedua, ala takdir taslimihi, seandainya kita bisa, kita terima ilah ditafsirkan sebagai yang maha mampu untuk mencipta, kita terima seandainya. Fahuwa tafsirun bilazim lillahilah, maka itu artinya menafsirkan dengan konsekuensi, konsekuensi dari ilahul haq yang berhak diibadahi, konsekuensinya dia itu harus maha mampu untuk mencipta. Fa inna lazima lahu ayakuna khaliqan qadran al-khidra. Ya, konsekuensi sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi itu dia mesti maha mencipta, maha mampu untuk mencipta. Wa ma talam yakun kadzalika, kalau tidak memiliki sifat maha mencipta dan maha mampu untuk mencipta segala sesuatu, falaisa billahin haq, maka berarti dia tidak pantas untuk diibadahi dengan hak, tidak pantas dijadikan ilah. Wa in sumya ilahan, meskipun disebut ilah seperti berhala-berhala itu, ya, dia disebut ilah tapi tidak pantas disebut ilah. Ya. Walaisa muraduhu anna man arafa anil ilahu wal qadir al ikhtira faqad dakhala fil Islam. Dan bukanlah maksud dia bahwa barang siapa yang telah mengetahui, yakni barang siapa yang telah meyakini bahwa ilah itu artinya yang maha mampu untuk mencipta, faqad dakhala fil Islam, berarti dia telah masuk Islam, wa ata bi tahqiqil maram min miftahi darussalam, dan dia telah menghadirkan, ya, la ilaha illallah yang sempurna, kunci surga. Fa inna hadza la yaqulu ahad, ya, tidak ada, ini lebih tidak ada lagi, ya, ulama yang ngomong seperti ini, ya, lebih tidak ada lagi ulama yang ngomong seperti ini, ya, yang mengatakan apa, siapa yang hatinya mengetahui bahwa, ya, ilah itu adalah Allah yang maha mampu mencipta segala sesuatu. Berarti kalau orang dalam hatinya punya keyakinan seperti itu, berarti dia telah masuk Islam dan telah menghadirkan tauhid yang sempurna. Ya, ini lebih tidak ada lagi yang berpendapat seperti itu. Ya, meskipun ada, ya kan? Meskipun ada, tapi itu hanya sebagai konsekuensi. Hanya sebagai apa? Konsekuensi. Fa'inna hadza la yaquluhu ahad li'annahu yastazim an yakuna kuffar al-arab muslimin. Karena kalau sampai ada yang berpendapat seperti itu, bahwa karena la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang maha mampu mencipta kecuali Allah, maka barang siapa yang menghadirkan keyakinan itu dalam hatinya, berarti dia telah masuk Islam dan telah sempurna tauhidnya. Konsekuensinya apa? Orang-orang kafir Arab, mereka itu muslim, mereka itu sudah masuk Islam. Ya, karena mereka dikatakan oleh Allah apa? Fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimin bi-ayatil yajidun. Sebenarnya orang-orang kafir Arab itu mereka bukan tidak percaya sama kamu Muhammad SAW, bukan tidak percaya kepada kamu ya Muhammad. Mereka percaya, tetapi kezaliman mereka membuat mereka mengingkari. Nah, berarti orang, konsekuensinya orang-orang kafir Arab apa? Masuk Islam sudah. Ya, ini ya apa namanya, konsekuensi kalau dia mengatakan bahwa la ilaha illallah artinya la qadra al-istira, tidak ada yang maha mampu mencipta kecuali Allah, kemudian dia mengatakan siapa yang sudah meyakini seperti itu, maka berarti dia sudah apa, sempurna tauhidnya, dia sudah masuk Islam. Nah, konsekuensinya orang-orang kafir Arab juga masuk, sudah masuk Islam. Tapi itu tadi ya, ini oleh Syekh tidak disinggung antara perbedaan zahir dan batin. Ya. Mereka-mereka yang memiliki tafsiran la ilaha illallah dengan tafsiran la qadir al-ikhtira, tidak ada yang mampu, maha mampu mencipta kecuali Allah, itu mereka punya apa? Punya hukum zahir dan batin yang berbeda. Secara zahir kufarul Arab, orang-orang kafir Arab secara zahir mereka yang tidak bersyahadat itu kafir secara zahir. Demikian pula orang-orang yang melakukan syirik akbar, orang-orang yang melakukan penistaan terhadap Al-Qur'an, terhadap ayat-ayat Allah dan seterusnya, mereka secara zahir apa?
kafir, karena ayat-ayat Al-Quran menyebut mereka kafir. Tetapi secara batin, siapa di antara mereka yang meyakini bahwa ya tidak ada yang maha mampu untuk mencipta kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang tidak butuh kepada selainnya, justru yang lainnya butuh kepadanya kecuali Allah, maka boleh jadi secara batinnya itu dia apa? Muslim, wali min awliyaillah indallah, kata mereka. Boleh jadi di akhirat nanti mereka selamat. Ya, mereka selamat najin. Wali min awliyaillah. Boleh jadi mereka di akhirat nanti mereka selamat, mereka wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum batin ke mereka. Ini Syekh tidak menyebut antara perbedaan hukum zahir dan batin mereka. Ya. Kemudian oleh orang-orang sufi itu diadopsi, akidah itu diadopsi, ya, kemudian diinovasi, ya, setelah diadopsi diinovasi jadi apa? Jadi wali malamatiyah, ya kan? Walayah malamatiyah. Zahirnya dia melakukan keharaman-keharaman, kekufuran-kekufuran, kesyirikan, tetapi dia itu wali batinnya. Batinnya wali, dan enggak ada yang bisa tahu kalau batin dia itu wali kecuali sesama wali. Enggak ada. Ya. Sufiyah diadopsi keyakinan itu. Banyak berkembang kemudian. Wa udhifa wajhan thalithan, wa udhifu wajhan thalithan, dan aku tambahkan jawaban yang ketiga. Wa huwa mukhalafatul Qur'anil Karim. Ya, penafsiran tersebut, penafsiran bahwa la ilaha illallah itu la qadir ala ikhtiraq, tidak ada yang mampu, tidak ada yang maha mampu mencipta kecuali Allah, ini menyelisih Quran. Dzalika anil ilah, hal itu karena ilah di dalam Al-Qur'an nama warada fihi, ilah di dalam Al-Qur'an bimakna al-ma'bud, maknanya yang diibadahi. Semua kata ilah di dalam Al-Qur'an maknanya al-ma'bud, yang diibadahi. La bimaqalu, bukan maknanya itu seperti perkataan mereka. Ilah itu adalah al-qadir al-ikhtiraq, yang maha mampu untuk mencipta. Bukan. Waqad suktu bima sabaqa, aku sudah paparkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, adillah ta'iddah, sejumlah dalil atau dalil yang banyak ala atas hal ini. Dalil-dalil yang menyebutkan bahwa ilah itu dalam Al-Qur'an maknanya apa? Ma'bud, yang diibadahi. Minha qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala ibrahimu li abihi azara atattakhiduna wa idz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidu asnaman aliha, apa engkau ini mengangkat, menjadikan patung-patung ini sebagai ilah? Wa huwa lam ya'taqidu fiha siwa kauniha ma'budatan. Sementara Azar itu tidak punya keyakinan terhadap berhala-berhala, patung-patung itu kecuali apa? Kaunuha ma'budatan. Ya. Karena dia itu diibadahi. Karena dia itu diibadahi. Waqad ahsan Ar-Razi fi tafsirihi li hadhihi al-ayah. Ar-Razi, ya, di dalam tafsirnya terhadap ayat Al-An'am 74 ini sudah melakukan hal yang bagus. Hina ma bayyana hadzal ma'na biqauli, dia jelaskan makna ayat ini dengan mengatakan ikhtalafan nas fi tafsir lafdzil ilah. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata ilah. Ya. Wal asahu annahu huwal ma'bud. Dan yang paling tepat, ya, paling kuat, ilah itu maknanya al-ma'bud, yang diibadahi. Wa hadzal ayat tudullu ala hadzal qaul. Ayat Al-An'am 74 ini dalil atas hal itu. Li'annahu ma athbatu lil asnam ila kaunuha, ya, ma'budatan. Li'annahu ma athbatu lil asnam ila kaunuha ma'budatan. Karena mereka-mereka para penyembah patung-patung itu, ya, tidaklah menetapkan patung-patung itu sebagai ilah kecuali karena diibadahi, bukan karena dia itu mampu untuk mencipta. Wali ajli hadza qala Ibrahim li abihi, oleh karenanya Ibrahim berkata kepada ayahnya, karena makna ini ilah itu arti, mereka mengangkat berhala-berhala itu sebagai ilah dari tinjauan apa? Sebagai yang diibadahi, bukan sebagai yang diyakini maha mencipta segala sesuatu. Atattakhidhu asnaman aliha,
Ya, apakah engkau mengangkat patung-patung itu sebagai ilah? Dzalika yadullu ala anna tafsira lafdzil ilah wal ma'bud. Ini menunjukkan bahwa tafsir ilah, tafsir kata ilah itu adalah al-ma'bud yang diibadahi. Ya. Wa udhifu wajhan rabbian aidan, dan aku tambahkan jawaban yang keempat juga di sini. Wa huwa anahu, yaitu law kana ma'na la ilaha illallah ma za'amahu haula, seandainya makna la ilaha illallah itu seperti pendapat mereka, yaitu apa? Tidak ada yang maha mencipta, tidak ada yang maha mampu untuk mencipta kecuali Allah, tidak ada yang tidak butuh kepada selainnya, justru yang selainnya butuh kepadanya kecuali Allah. Seandainya makna la ilaha illallah itu adalah itu seperti yang di pendapat mereka, lam yakun bainar Rasulullah SAW bainar musyrikin izah, tentu antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin jahiliyah tidak akan terjadi nizak perseteruan, tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi perseteruan, apalagi sampai bunuh-bunuhan, nggak akan. Kenapa? Justru balkanu yubadiruna ila ijabati Rasulullah SAW. Justru mereka orang-orang musyrik jahiliyah akan bersegera untuk menyambut ajakan Rasulullah SAW. Itqala lahum, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya apa? Qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah tuflihu. Niscaya kalian akan beruntung. Itu seakan-akan Nabi mengatakan kepada mereka, akhiru bi anallahu wal qadir ala ikhtira. Akuilah bahwa Allah itu adalah yang maha mampu untuk mencipta. Kira-kira kalau mereka disuruh meyakini seperti itu, mau enggak? Ya mau aja, memang itu keyakinan mereka. Au akhiru anallahu mawjud, atau akuilah bahwa Allah itu ada. Seakan-akan menurut mereka, menurut ahlul kalam, Nabi ketika mengatakan kepada orang musyrik jahiliyah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, itu seakan-akan Nabi mengatakan begini, ya akui oleh kalian Allah itu maha mampu untuk mencipta, akui oleh kalian Allah itu ada. Au qala lahum, atau seakan-akan Nabi berkata kepada mereka, tahakamu ila syari'ah fid dima'i wal amwal wal hukuk wasakata 'anil ibadah. Atau seakan-akan Nabi berkata kepada mereka, tahakamu ila syari'ah, berhukumlah kalian kepada syariat, fid dima', ya, dalam persengketaan nyawa, darah, wal amwal, persengketaan harta, wal hukuk, persengketaan hak, wasakata 'anil ibadah. Dan Nabi SAW kemudian tidak bicara tentang ibadah. Lakin al-qaum, tapi sayangnya orang-orang musyrik jahiliyah itu, wahum ahlul lisan al-arabi, ya, terlebih lagi mereka itu adalah para ahli sastra Arab, para pakar bahasa Arab, para ahli sastra Arab. Sayangnya mereka fahimu, mereka memahami, anahum idza qalu la ilaha illallah, bahwa kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, faqad aqarru bi butlan ibadat asnam, berarti mereka telah mengakui, ya, kebatilan ibadah kepada berhala-berhala itu, dan kafirnya pelaku ibadah kepada berhala. Ya, makanya mereka vonis murtad orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam oleh orang-orang musyrik jahiliyah divonis apa? Murtad. Divonis sabi. Murtad. Apa artinya murtad? Hah? Keluar dari agama, kafir. Jadi mereka paham kalau orang mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah meyakini bahwa, mengakui bahwa peribadan kepada berhala itu batil. Dia harus membenci agama peribadan kepada berhala, seperti perkataan siapa? Abu Jahal kepada Abu Thalib, atarghubu an millati Abdul Muthalib. Kamu membenci agama Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah berarti kamu membenci agama Abdul Muthalib. Mereka sudah paham itu. Ya, mereka paham kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka murtad dari agama sebelumnya. Wa anna hadhihi kalimat laisat mujarrada lafdhin la ma'na lahu. Mereka memahami bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar kata yang dilafadzkan tanpa makna, tidak. Mereka paham kalimat itu punya makna dan mereka paham maknanya. Walihana nafaru minha, oleh karenanya mereka lari dari la ilaha illallah.
ya, mereka menghindar dari mengucapkan la ilaha illallah wa qalu, dan mereka malah mengatakan aja'al al-alihata ilahan wahida, apakah Muhammad itu akan menjadikan ya sesembahan-sesembahan ini batil semua ya, kecuali ilahan wahida, kecuali apa? Satu ilah, satu sesembahan saja. Ya. Inna hadzal syai'un ujab, sungguh ini sesuatu yang sangat mungkar. Amma qala Allah anhum, sebagaimana Allah juga berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu kalau diseru kepada la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, yastakbirun. Ya. Mereka menyombongkan diri. Ya. Ayo kajian tauhid. Kajian tauhid itu sudah bolak-balik tauhid terus. Enggak milenial. Ya. Enggak milenial. Ngaji itu yang milenial, kajian tentang apa? Investasi modern. Kajian tentang apa? Mengenal riba-riba kontemporer. Keren itu. Ngaji kok tauhid-tauhid terus. Jahiliyah itu. Nama innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Nyombong mereka kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah. Yaqulun, bukan hanya nyombong, mereka bahkan mengatakan inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan apa-apa yang kita ibadahi ya, karena mengikuti syair majnun ya, pujangga yang gila ini. Fa'arafu anna la ilaha illallah taqtadi tarka ibadat masih Allah wa ifrad Allah bil ibadah. Jadi mereka tahu bahwa la ilaha illallah itu maknanya meninggalkan, taqtadi makna. Maknanya meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, ya, peribadahan kepada apa saja selain Allah, dan mengisahkan Allah dalam semua ibadah. Mereka paham itu. Wa annahum law qalu hastamaru ala ibadati asnam, dan mereka juga paham. Ini yang enggak dipahami oleh ustaz-ustaz Murji'ah ini. Dipahami oleh orang jahiliyah. Wa annahum law qaluha wastamarru ala ibadati asnam. Dan mereka juga paham. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah tetapi mereka tetap melanjutkan peribadahan kepada berhala, latanaqadu ma anfusihim, berarti mereka kontradiktif dalam diri sendiri mereka. Ya, mereka kontradiktif. Ya. Karena beribadah kepada berhala itu membatalkan la ilaha illallah, bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Ya. Kalau ya, ustaz-ustaz Murji'ah enggak, orang mengucapkan la ilallah kemudian melakukan, tetap melakukan syirik akbar, itu enggak kontradiktif. Dia tetap muslim. Ya, bukan muslim-muslim enggak, dia tetap muslim. Kalah sama ahlul jahiliyah. Wa hum ya'nafuna minat tanaqud. Sementara yang namanya orang-orang musyrik jahiliyah itu ya'nafun minat tanaqud. Mereka merasa risih dari apa? Kekontradiksian. Mereka merasa risih kalau dirinya itu kontradiktif, itu risih mereka. Ya. Wa ubadul qubur al-yauma, orang-orang yang memberikan ibadah kepada kuburan di zaman ini, la ya'nafun min hadzal tanaqud asy-syarik. Sayangnya mereka tidak merasa risih ya, bahwa dirinya itu terjatuh pada kontradiksi yang sangat buruk. Mereka enggak merasa risih. Ya. Mereka biasa-biasa aja. Justru kalau mereka melakukan peribadahan kepada kuburan itu karena ijtihad, dapat pahala malahan katanya. Itu bukan lagi ghulat Murji'ah itu, bukan itu ya. Itu muraghib lisyrik itu namanya. Ya, muraghib lisyrik. Naibnya iblis itu. Ya, kan setan dan iblis yang bilang kalau kamu melakukan ibadah kepada berhala-berhala ini kamu dapat pahala dan sebagainya. Iblis yang ngomong-ngomong seperti itu. Ya. Iblis selalu memperindah kesyirikan yang mereka lakukan. Fahum yaqulun la ilaha illallah. Mereka orang-orang yang memberikan ibadah kepada kubur-kubur itu, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tsumma yanqudunaha, kemudian membatalkan. Ya, kemudian mereka membatalkan la ilaha illallahnya itu bi ibadatil amwat, dengan beribadah kepada orang mati. Wa taqarrub ilal adriha,
dengan bertaqarrub kepada pusara-pusara bi anwa'in minal ibadah, dengan berbagai bentuk ibadah. Orang jahiliyah paham kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian tetap melakukan peribadahan kepada kuburan, melakukan peribadahan kepada berhala, itu berarti mereka telah apa? Menjatuhkan dirinya dalam apa? Kontradiktif yang sangat buruk. Ya. Mencela-mencela yang sangat buruk gitu. Mereka paham kalau berarti mereka telah membatalkan ucapan la ilaha illallahnya itu dengan perbuatannya. Tapi itu orang musyrik jahiliyah ya. Orang musyrik jahiliyah. Maka kata Syekh, fataban, maka celakalah liman kana Abu Jahal wa Abu Lahab a'lama minhu bima'na la ilaha illallah. Maka celakalah, la khaira fihi, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam diri orang yang ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih tahu dibanding dirinya tentang la ilaha illallah. Wah, mengerikan sekali itu, mengenaskan sekali itu. Bagaimana bisa Abu Jahal lebih paham la ilaha illallah daripada dirinya? Tafsir salis, tafsir keliru yang ketiga, kudahatan ini. Wah, berarti besok ini sudah hatan ini, tinggal dua halaman itu satu lembar, tapi sudah hatan. Paham ya? Jadi penafsiran yang keliru yang pertama menafsirkan la ilaha illallah la qadir alal ikhtira illallah, tidak ada yang maha mampu mencipta kecuali Allah. Yang kedua penafsiran yang keliru ya, la mustaqil yang kulli ma siwahu wal mustaqil ilaihi ya kullu ma adahu illallah, ya tidak ada yang tidak butuh kepada selainnya, justru yang lain semuanya butuh kepadanya kecuali Allah. Ya, ini penafsiran yang kedua yang keliru. Dan jawabannya bagaimana? Satu, mereka menyelisihi ijma, itu bid'ah. Mereka menyelisihi ijma. Ya, tentang tafsir ilah. Yang kedua, mereka menyelisihi Quran, karena lafaz ilah di dalam Al-Quran semuanya bermakna apa? Ma'bud, yang diibadahi. Ya. Yang ketiga, ya, memiliki konsekuensi yang buruk. Ya, karena konsekuensinya apa? Hah? Konsekuensinya berarti orang-orang kafir Arab itu sudah masuk Islam. Ya. Maksudnya sudah masuk Islam. Bantahan yang keempat, ya, kalau tafsir la ilaha itu seperti apa yang mereka sebutkan, maka tidak akan terjadi apa? Perseteruan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Karena orang musyrikin jahiliyah, ya, udah paham ada ini. Jadi antum tahu bahwa kekeliruan ustadz-ustadz atau duat-duat murjiah kontemporer itu kembalinya langsung kepada pokok agama ini, kepada asluddin kembalinya itu, ya, kepada makna la ilaha illallah kembalinya itu. Seperti dikatakan oleh para masyayikh kita, ya, ataupun ya seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh. Akar perselisihan perbedaan antara ahlu sunnah dengan murjiah itu di ini, sampai kepada persoalan la ilaha illallah. Yang ketiga, tafsir tsalits yang ketiga, ya, kita baca besok insyaallah. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau besok belum selesai ya Sabtu, tambah Sabtu, kan? Kan masih puasa tuh Sabtu tuh. Allahumma astaghfirullah.